Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Eko Cito, dalam tutorial memindahkan balok dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini saya akan memberikan masukan bagaimana cara memindahkan forklift yang aman, tenang, dan tentu harus selalu utamakan hati-hati, karena alat yang kita bawa bukan mainan atau barang kecil, tapi bisa menjadi bahaya jika kita tidak mengetahui. Ya, di sini saya akan memberikan cara menutup barang dengan hati-hati, memindahkan barang di tempatnya, memposisikan pok atau garpu, kalau namanya pok, di posisi yang aman, tentunya dengan sertifikat K2 K3 agar kita berkendara dengan aman, baik baik diri kita sendiri juga orang-orang di lingkungan. Oke, kita ikuti, guys, tetap semangat.
podcast. Demikian cara membeda balik kosong, cara membedakan balik isi. Secara overall sih posisinya hampir sama, cuma kita perlu perhatikan, kita harus hati-hati, jaga keselamatan, bukan diri kita sendiri tapi orang lain yang ada di sekitar kita. Konflik bukan barang main. Konflik adalah alat untuk memindahkan, alat angkat dan angkut dari satu tempat ke tempat lain untuk memudahkan manusia dalam beraktivitas. Oke, sekian. Bagi kalian yang suka, silakan like dan subscribe video saya dan komen di bawahnya. Jika ada usul silakan, ada pertanyaan monggo. Mungkin saya bisa sharing dan bantu jika kalian ada pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.